dengan Kongres ke-17 Partai Tindakan Demokratik ataupun Demokrasi yang akan diadakan pada 20 hari bulan Mac yang akan datang, yaitu pada hari Ahad, bertempat di IDCC Shah Alam. Seperti yang saya pernah nyatakan, kongres ini sepatutnya diadakan pada tahun 2020, tetapi oleh kerana pandemik COVID, ia telah pun dilanjutkan ataupun telah pun ditunda dua kali, dan penundaan itu mendapat kebenaran daripada pihak Daftar Pertubuhan AWS, dan pihak Daftar Pertubuhan telah pun menasihatkan kita supaya mengadakan pemilihan parti dan juga kongres ini sebelum 31 Mac 2022, iaitu pada penghujung bulan ini. Maka pimpinan pusat DAP telah pun memutuskan tarikh 20 Mac 2022. Tarikh ini ditetapkan sebelum Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Tetapi kita masih baik kerana ia tidak bertemu dengan pilihan raya di Johor. Ia akan dilakukan seminggu selepas PRN Johor, dan maka 20 Mac ini kongres ini akan diteruskan seperti yang telah dirancang. Saya memanggil sidang media ini untuk membuat pengumuman pada hari ini kerana ia juga bertepatan dengan kehendak dalam pelembagaan parti, di mana kita perlu mengumumkan kepada semua wakil parti kita, wakil ke kongres ini, 10 hari sebelum kongres berlangsung. Itu pada hari ini ialah 9 Mac, dan pada hari ini juga selepas sidang media ini, kita juga akan menghantar notis bertulis dan diposkan kepada setiap wakil yang akan menghadiri kongres pada hari ini. Jumlah perwakilan yang layak untuk menghadiri kongres DAP pada 20 Mac ini ialah seramai 4,149 orang, 4,149. Jumlah ini merupakan jumlah perwakilan yang terbesar dalam sejarah kongres DAP, kerana kita dalam perlembagaan parti kita, setiap cawangan yang layak boleh menghantar wakil. Jadi kita ada penambahan cawangan yang banyak selepas PIU 14, maka pada kali ini perwakilan kita telah pun meningkat kepada 4,149 orang. Itu ialah jumlah perwakilan. Kongres pada kali ini telah tentunya menarik perhatian ramai kerana ia juga melibatkan pemilihan pucuk pimpinan parti DAP untuk pegawai yang baru untuk tahun 2022 sehingga tahun 2025. Penggal pimpinan pusat yang akan dipilih ini akan berkhidmat selama 3 tahun seperti dalam perlembagaan parti kita. Untuk pemilihan parti kali ini, terdapat 93 calon yang telah pun dicadangkan oleh cawangan-cawangan kaum BDP, dan mereka telah pun menerima pencalonan. Sebenarnya ada lebih 100 orang yang dicalonkan, tetapi ada sebahagian calon yang dicalonkan itu mereka tidak menerima pencalonan ataupun menolak daripada bertanding. Jadi akhirnya jumlah calon yang telah pun menerima pencalonan dan akan bertanding dalam pemilihan pada kali ini ialah 93 orang. Daripada 93 orang ini, 75 ialah lelaki dan 18 adalah wanita. Saya telah pun memberikan lampiran ini kepada rakan-rakan. Semua nama daripada senarai calon ini dilampirkan dalam senarai ini. Okay. Dan senarai calon ini juga akan dihantar kepada setiap perwakilan. Kita senarai ini bukannya mengikut
jumlah pencalonan tetapi mengikut ajak, mengikut alphabet. Okey, daripada A sampailah kepada Z. Okey. Senarai bilangan itu adalah ikut alphabet. Kalau bermula dengan A, tentunya akan berada di paling atas. Kalau namanya bermula dengan huruf Z, dia adalah terakhir. Jadi yang pertamanya ialah Abdul Aziz, yang terakhir ialah Zahirul Kil Johari. Jadi ini bukannya melambangkan jumlah pencalonan yang diterima, tetapi lebih kepada mengikut alphabet Zahir. Jadi daripada 93 orang ini, ada 18 wanita. Dan untuk maklumat semua, pemilihan parti DAP pada kali ini juga julung kali menggunakan pindaan perlembagaan parti yang baru. Kalau dulu, setiap kali pemilihan kita hanya memilih 20 ahli jawatankuasa tertinggi pusat DAP ataupun 20 ahli CEC. Tetapi selepas perlembagaan parti kita dipindah pada kongres yang lalu, pada convention yang lalu, maka kali ini kita akan menggunakan peruntukan perlembagaan parti yang baru, iaitu memilih 30 orang. 30 orang kepada jawatan kuasa tertinggi pusat. Ini adalah contoh orang undi yang akan dibuang oleh para perwakilan. Jadi dalam kertas undi ini ada 30 kotak. 30 kotak di mana setiap wakil akan menulis nombor-nombor calon yang mereka nak pilih dalam kertas undi ini. Dan setiap kertas undi itu, setiap wakil mesti tulis 30 nombor. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau mereka kurang, maka itu akan menjadi undi rosak. Jadi semua kotak ini mesti diisi. Dan nombor calon yang diisi itu tidak boleh berulang-ulang. Jadi kalau satu nombor dia tulis dua kali, ia juga merupakan undi rosak. Jadi setiap calon hanya boleh dapat satu undi dalam kertas undi yang sama itu. Bukan maksudnya kalau dia tulis dua kali dapat dua undi, itu tak. Okay. Ini adalah sistem kita. Setiap wakil pilih 30 orang, dan 30 orang itu mestilah orang yang berlainan, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Jadi itu adalah contoh ballot paper kita, kertas undi kita. Okay. Satu perkara yang baru juga, yang dinamik, yang istimewa juga dalam pemilihan pada kali ini ialah juga buat julung kalinya mengikut perlembagaan parti kita yang telah pun dipindah. Daripada 30 orang ahli CEC yang dipilih itu, sekurang-kurangnya ada 9 kerusi ataupun 9 tempat dihaskan untuk wanita. Kerana kita telah pun menerima pakai satu pindaan baru dalam perlembagaan parti, di mana kita memberikan kotak sekurang-kurangnya 30% wanita dalam kepimpinan pusat DAP. Daripada 30 orang yang akan dipilih itu, sekurang-kurangnya 9 mestilah wanita. Maksudnya ialah kalau dalam pemilihan nanti ada kurang daripada 9 wanita yang mendapat undi tertinggi di kalangan 30 orang itu, maka undi yang ke bawah itu, kalau wanita itu nombor 31 atau nombor 32, ia akan otomatik dapat dulu tempat itu. Untuk mencukupkan nombor, sekurang-kurangnya ada 9 wanita dalam kepimpinan DAP. Jadi itu memberikan satu jaminan bahawa walaupun mereka tidak dapat undi yang tertinggi, wanita akan diberikan keutamaan sekurang-kurangnya 30%. Itu merupakan satu mekanisme yang telah pun kita guna untuk pastikan kita mencapai 30% wakil wanita dalam kepimpinan pusat DAP. Jadi kepimpinan pusat DAP kali ini yang akan dipilih oleh perwakilan akan melambangkan satu kepimpinan yang lebih gender inclusive,
iaitu sekurang-kurangnya ada 30% wanita dalam senarai kepimpinan kita. Itu merupakan satu ciri yang baru dalam pemilihan parti DAP pada kali ini. Memandangkan bahawa ada 4,000 lebih wakil, dan kita juga akan menjemput semua wakil media, kita menganggarkan akan ada beberapa ribu orang akan berada di tempat persidangan kita. Kita telah menyewa satu dewan yang besar, iaitu di ADCC Shah Alam. Kita telah menyewa hampir keseluruhan bangunan tersebut. Semua dewan telah kita tempah di tingkat 7. Jumlah dewan yang ada adalah 12 dewan, kita tempah semua. Dan kita juga menggunakan satu lagi tingkat, iaitu tingkat 1, untuk tujuan pendaftaran dan juga pengundian. Kerana kita juga perlu memastikan SOP yang telah pun digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan dapat kita ikuti, iaitu ada social distance dari segi tempat duduk, dan juga kita menyediakan satu ruang yang besar untuk proses pengundian. Jadi mesej kita pada hari ini ialah sesiapa yang hadir dalam kongres nanti, sama ada wakil kita ataupun rakan daripada media ataupun tetamu kita, kita harap mereka boleh bersabar kerana mungkin mereka kena ada berjalan lebih sedikit kerana jarak dewan itu agak luas dan mereka mungkin perlu jalan lebih sedikit, jauh, termasuk rakan-rakan media. Mungkin daripada satu hujung ke satu hujung yang lain, dia mungkin 200-300 meter berjalan kaki. Jadi kita berharap semua dapat bersabar dan mengikuti SOP yang ditetapkan. Dan kita telah pun menyediakan ruang yang besar, kaunter yang banyak untuk pendaftaran dan untuk proses pengundian, untuk memastikan bahawa tidak ada garisan yang panjang ataupun satu queue yang panjang di kalangan para perwakilan. Setakat itu saja maklumat yang saya nak sampaikan. Kalau ada apa-apa persoalan, saya harap boleh menjawab pada persoalan daripada media. Terima kasih. Kita itu borang sama dengan yang lalu kan? Borang apa? Borang kertas isi di dulu. Dia borang kertas undi sama. Cuma daripada 20 kotak sekarang menjadi 30 kotak. Okay. Dulu ialah 20 orang. Pilih 20 orang. Sekarang pilih 30 orang. Ya, kita sebab dalam peruntukan perlembagaan kita, mereka mesti hadir secara fizikal untuk membuang undi. Jadi kita tidak dapat melaksanakan secara hybrid, kerana kalau mereka tak hadir secara fizikal, maka mereka tak boleh membuang undi. Undi mesti datang ke tempat persidangan untuk membuang undi secara fizikal. Dan proses pengundian ini akan kita telah melantik seorang sebuah syarikat audit firm untuk mengendalikan proses pengundian kita, iaitu Grant Thornton. Mereka telah pun dilantik sebagai pengendali proses pemilihan kita. Jadi segala proses pemilihan dan juga proses pengiran undi akan dilaksanakan oleh sebuah badan bebas, iaitu Grant Thornton, yang kita lantik sebagai badan bebas ini untuk memastikan bahawa proses pemundian dan pengiran undi dijalankan secara profesional dan juga secara transparan oleh pihak badan bebas. Untuk senarai calon pemilihan ini ada tambahan ke? Tak ada. Okay. Ini adalah calon yang ini adalah senarai yang utama. Tidak boleh ada tambahan ataupun tarik diri daripada daripada senarai ini. Apabila senarai kita telah memberikan masa yang cukup untuk setiap calon untuk menyatakan hasrat mereka.
sama ada mereka nak bertanding ataupun menaik diri. Okay. Calon dia tak boleh calonkan diri sendiri. Dia mesti dicalonkan oleh calongan. Kalau ada dua calongan ataupun lebih mencalonkan seseorang nama itu, maka beliau layak untuk bertanding dalam jawatan kuasa tertinggi pusat di negeri. Tetapi terpulang kepada orang itu sama ada mereka nak terima ataupun mereka nak tolak. Ada sebahagian yang tolak, mereka tak nak bertanding. Tetapi sekiranya mereka tidak menolak, mereka telah menerima pencalonan ini, maka nama mereka akan berada dalam senarai ini. Mereka tak boleh lagi tolak diri, tarik diri selepas ini. Okay. Kalau tarik diri pun, undi itu akan dikira juga. Okay. Dia macam pilihan raya lah. Lepas proses penamaan calon, namanya akan ada dalam kertas undi. Okay. Orang boleh buat undi untuk orang itu. Orang boleh untuk nama itu. Kalau dia tarik diri pun, undi itu akan dikira. Okay, any more questions? Proses kira-kira ini kita menjangkakan yang pertamanya dari segi agendanya, proses ataupun upacara pembukaan rasmi, iaitu ucapan oleh pengerusi dan setiausaha agung, akan berlangsung daripada 10 hingga 12 tengah hari. Proses pengundian akan bermula pada pukul lebih kurang pukul 12 tengah hari. Dan kemungkinan proses pengundian itu akan mengambil masa 2 jam. Dan selepas itu proses pemilihan undi akan bermula. Kita menjangkakan keputusan pemilihan akan diketahui pada lebih kurang pukul 6 ataupun pukul 7. Biasanya lah. Tetapi kita tidak meletakkan satu timeline, perlukan berapa masa pun kita akan tunggu. Tapi biasanya akan dapat diketahui lebih kurang pukul 6 ataupun pukul 7. Okay. Jumlah dia berlainan setiap kali. Kita tak ada had berapa jumlah calon. Ini terpulang kepada pencalonan daripada cawangan-cawangan kita. Kali ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, lebih 100 orang telah pun dicalonkan. Tetapi ada sebahagian mereka tidak menerima pencalonan. Itu sebabnya yang akhirnya sekarang ini ada 93 orang. Daripada 93 orang itu, 30 akan dipilih ke jawatan kuasa tertinggi pusat untuk membentuk kepimpinan pusat DAP yang baru. Dan daripada 30 orang itu akan ada pemilihan untuk jawatan-jawatan tertentu di kalangan 30 orang tersebut. Okay, proses pemilihan kita untuk saya nak ulaskan sekali lagi ialah, kalau yang tak tidak mengenali sistem pemilihan DAP, perwakilan kita hanya pilih 30 orang ke jawatan kuasa tertinggi pusat. Mereka tidak memilih jawatan-jawatan tertentu. Kita tidak ada direct election untuk jawatan pengerusi, jawatan setiausaha agung dan sebagainya. Tidak ada pemilihan terus. Semua dalam nama ini akan dipilih dalam jawatan kuasa tertinggi pusat terlebih dahulu. Selepas mereka dipilih ke dalam jawatan kuasa tertinggi pusat, di kalangan 30 orang itu akan buat mesyuarat. Selepas keputusan diumumkan, mereka akan buat mesyuarat di kalangan 30 orang, dan 30 orang itu akan mencalonkan dan juga memilih di kalangan 30 orang itu untuk jawatan-jawatan yang tertentu, daripada pengerusi, timbalan pengerusi, naib pengerusi, setiausaha agung, timbalan setiausaha agung, bendahari, setiausaha organisasi kebangsaan, setiausaha publicity dan sebagainya, akan dipilih di kalangan 30 orang tersebut.
Okey. Jelas tak? PRM Johor macam mana akan jejaskan itu menjadi satu? Kita rasa dari segi persiapan tidak ada, tidak menjejaskan persiapan sebab seperti sekarang ini pun kita bahagikan tugas dan tanggungjawab kita. Ada sebahagian pemimpin yang berkempen untuk PRM Johor, tetapi ada sebahagian yang juga fokus kepada persiapan untuk Kongres Parti. Juga ada kaki tangan kita yang menguruskan pemilihan parti, dan kita rasa seperti yang saya kata, dia bukan yang bertembung. Kalau Kongres kita diadakan pada 13 hari bulan ini ataupun satu hari selepas PRM Johor, mungkin kita perlu tunda. Tetapi kita ada gap sebanyak 8 hari. Jadi kita rasa tak ada masalah. Kita akan teruskan selepas PRM Johor. Kita akan fokuskan semua persiapan untuk Kongres Parti. Tapi persiapan itu dijalankan secara serentak sekarang ini bersama dengan PRM Johor. Jadi saya yakin dia tidak memberikan kesan kepada Kongres Parti kita. Kita selepas PRM Johor, seminggu selepas itu, semua perwakilan, semua pemimpin akan hadir di Kongres Parti ini. Tadi tanya apa hala tuju saya. Saya rasa sidang media hari ini kita fokus dulu persiapan. Saya sebagai ketua organisasi, saya tak boleh menyatakan komen berkenaan dengan pemilihan saya sendiri. Sebab saya tak boleh berkempen dalam proses ini. Sebab saya juga merupakan pengendali kepada kongres ini. Adalah tidak adil untuk saya memberikan sebarang komen berkenaan dengan pemilihan jawatan ataupun hala tuju saya sendiri. Jadi saya reserve komen for that. Siwang Pak Minister Pak Chen, jadi sebagai tujuan itu, saya tanggung jawab untuk memastikan bahawa pada tahap ini sunyi dia berjalan. 那么有关我们个人的这个动向呢，这个我们的其他事务才谈。 Untuk berlaku adil, sidang media ini kita fokus hanya kepada kongres dan tidak menyatakan apa-apa komen berkenaan dengan pemilihan individu, pemimpin individu. Okey, ada apa-apa lagi? Ayo. Okey, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Untuk makluman kepada para media, Ibu Pejabat DAP juga akan menghantar surat jemputan kepada semua organisasi media pada hari Isnin depan. Kita berharap pihak media masing-masing boleh jawab jumlah kehadiran pada hari kongres tersebut supaya kita dapat menyediakan kemudahan dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada semua. Sesi kembali.